Ada satu kajian yang dibuat di Universiti Kasetrat Thailand dan juga Universiti Kyoto Jepun tentang tom yam sebenarnya, dan hasil kajian mendapati bahawa bahan-bahan dalam tom yam boleh menghalang pertumbuhan tumor dan boleh menghalang pertumbuhan kanser berbanding dengan makanan-makanan lain. Itu kebaikan tom yam lah. Dan siapa yang rajin makan tom yam sebenarnya, dia akan lebih rendah risiko kanser usus besar. Tapi syaratnya ialah tom yam yang menggunakan sumber-sumber asli seperti macam ni kan, limau purut kan, yang menggunakan sumber-sumber asli seperti serai dan sebagainya. Dan bila nak masak tu kena kurang-kurangkanlah MSG kan. Dan antara ingredient dalam tom yam yang sangat memberi peranan untuk aktiviti anti-cancer adalah contohnya daun ketubar. Daun ketubar maknanya dia sangat bagus kerana dia punya sifat antioksidan. Nah, juga bagus untuk orang yang ada diabetes, untuk kawal gula dalam darah, dan juga bagus untuk sesiapa yang ada masalah saraf sebenarnya. Dan apa, serai contohnya, hasil kajian menunjukkan bahawa bahan sitral dalam serai ni bertindak sebagai anti kanser, terutama kanser usus besar, kanser ovari dan breast cancer. Dan selain daripada itu, dalam tom yam juga menggunakan daun limau purut. Betul. Dan daun limau purut ni kaya antioksidan, dan kajian terkini menunjukkan bahawa daun limau purut ni boleh bertindak sebagai anti-kanser. Ini telah dilakukan kajian in vivo, kajian ke atas tikus. Macam tu. Dan kajian ke atas serai sebenarnya banyak melibatkan sel. Maknanya kita tanam sel, tanam sel dalam satu bekas, goncang dia dan kita kaji dengan masukkan dalam minyak dalam sel tadi, dan nampak sel kanser itu matilah macam tu. Okay. Okay, dan mungkin ada juga bahan lain seperti lengkuas dan kadang-kadang dalam tom yam ni diorang letak temu, macam temu kunci, terutama untuk orang Vietnam lah, sebab yang itu pun ada banyak manfaat kesihatan, terutamanya dia bertindak sebagai anti-kanser khusus pada kanser pankreas. Itu banyak dalam temu kunci lah, macam sejenis rhizome macam tu.